Lupa bantu like dan share video hari ini jika bermanfaat ya bosku ya. Hari ini Mas Momon mau bocorkan cara memotong ayam yang benar untuk jualan ayam fresh chicken biar dapat untungnya lumayan banyak ya. Ya, kalau motongnya banyak untungnya juga semakin banyak. Oke, tonton sampai selesai, jangan skip video hari ini. Semoga bermanfaat. Langsung aja. Cikidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Momon Vlog Mac. Hari ini Mas Momon mau bocorkan cara memotong ayam buat jualan ayam fresh chicken ya. Di sini sudah Mas Momon siapkan ayam potong satu ekor ini ya. Ini bobotnya 2 kilo 3 on ya. Besar ini. Nah, kita mau potong. Jadi berapa potong? Harga jual 5.000-an. Silakan dihitung. Nanti omsetnya ratusan juta ini, oke? Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share video hari ini jika bermanfaat, oke? Langsung aja. Lah, apa itu 2 kilo 3 on itu keadaan ayam masih hidup, ya? Kalau sudah bersih, perkiraan 2 kiloan lah kalau bersih ya. Ini satu ekor seperti ini kalau bersih 2 kiloan. Kayaknya loh, tapi ya Mas Mo nggak nimbang tadi. Nah, ini kita belah dulu. Setelah itu, ini tutorial untuk jualan ayam fresh chicken harga 5.000-an. Nah, ini gawedi ya, ayamnya tenanan. Gitu, besar toh. Nah, ini kita potong bagian tengah. Potong bagian tengah. Lek. Nah, gitu. Kita hitung bareng-bareng. Ini bagian paha agak nyerong seperti ini. Ya, harga 5.000-an soalnya. Nah, kecil seperti ini segini itu 5.000. Ya, 5.000-an. Ini satu. Nah, kita cacah-cacah seperti ini biar keriting atau keribu. Ini cekernya kita potong ya. Ceker harganya berapaan Mas Monda? Segini ceker 1.500 harganya ya, ceker. Nah, ini pahanya 5.000 segini. Satu. Dihitung ya, satu ya. Setelah itu terus ganti nyirong seperti ini motongnya, seperti ini. Satu itu tadi. Nah, terus ini dibentuk seperti ini. Dua. Dua ya. Terus itu miring lagi seperti ini, nyirong. Kelihatan kan? Dua. Tiga. Tiga, empat. Empat ya. Nah, ini brutus yang mari pikun lali rata gua mau ini dibuang dulu. Ini mari pikun ini jadi nembah mbah mbien yo. Padi ini dipangan dewe. Iya bu. Ini pietra mari jo omong lali. Lima bro ya tadi. Lima, enam. Ya, enam. Enam ya. Enam potong. Enam. Ibu. Enam. Enam ya. 6 7 ini 7 ya 7 7 7 8 8 ya 8 8 9 9 10 11. Nah, ini bagian paha atas sama paha bawah jadi 11 potong ya. Jadi 11 potong. Itu harganya 5.000-an, kalau ada yang kecil kita jual 4.000-an, oke? Dan harga ayam hari ini 1 kilo keadaan hidup 21.000. Satu kilonya hidup itu. Kalau daging nggak tahu Mas Momon ya. Daging sekitar 30 sampai 28-an lah paling. Nah, ini kita belah ya bagian dada. Ini tutorial bagian dadanya. Nih, kita belah. Nah, jadi dua. Setelah itu ini sayap, sayapnya sangat besar sekali. Ini karena sayapnya besar sekali, kita potongnya ngepres saja segini. Karena harganya cuma 5.000. Nah, segini. Kalau sayapnya kecil kita kasih daging karena ini sayapnya besar, ini sudah ada dagingnya ini.
Nah ini 11 ya, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13 ya, 13, 13, 13, 14 ini, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17 ini, 18, 18 ya, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 20. Nah ini masih ada, nah ini itu jadi 20 ya tadi ya, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 24 potong, 24, 24, 24, 25, 25 ya, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 27. Oke, sebentar saya cut dulu karena airnya memori Mas Mon full, memori HP Mas Mon full. Nanti kita videokan lagi ya. Ini 27 tadi ya. 27 itu belum kepala sama hati. Oke, ini lanjut lagi motonya seperti apa? Ditonton sampai selesai, jangan di skip video hari ini, semoga bermanfaat. Tak cut dulu, tak hapus dulu video-video yang tidak penting. Nanti kita video lagi. Cikidot. Lupa bantu like dan share video hari ini jika bermanfaat ya bosku ya. Hari ini Mas Mumun mau bocorkan cara memotong ayam yang benar untuk jualan ayam fresh chicken biar dapat untungnya lumayan banyak ya. Ya, kalau motongnya banyak untungnya juga semakin banyak. Oke, tonton sampai selesai, jangan skip video hari ini, semoga bermanfaat. Langsung aja, cikidot. Lah hari ini Mas Mumun caranya tutorial memotong ayamnya, silahkan dilihat, jangan skip videonya, tonton terus sampai selesai ya. Tadi Mas Mumun sudah motong dan tadi satu ekor ayam jadi 27 potong, beratnya 2 kilo ya, daging bersihnya ya. Ini caranya seperti ini, silahkan dilihat, dipotong dulu tek. Nah setelah itu paha tengah dipotong tengah ya. Ini brutu, ini brutu yang mare pikun ini kita potong dulu. Ini katanya mare bikin lupa. Ya, dipotong. Nah, biar tidak dimakan anak-anak nanti sama anak-anak mare pikun. Nek mangan brutu yo. Iya toh. Makane kuwi dileh diguak. Nah, dibelah. Setelah dibelah, kita potong pertama bagian paha. Agak kecil aja seperti ini. Yang ini loh ya, paha nih yo. Ini seleng pinggir tok. Nah, seperti ini pahanya. Bagian pinggir ini harganya 5.000 satu potong. Tonton sampai selesai, jangan skip video hari ini, semoga bermanfaat. Oke, nah setelah paha, ini paha atasnya kita potong seperti ini caranya. Nah setelah itu kita potong lagi seperti ini caranya, biar nanti mengembang bisa besar waktu digoreng pakai tepung. Nah seperti ini, setelah itu ini diserong seperti ini, dipotong lagi selek ya, dibikin nah dilebarkan seperti ini biar nanti bisa ngembang semakin besar ya kalau keadaan matang. Oke, nah caranya seperti ini ya. Nah ini harga 5.000-an potongnya seperti ini. Nah alhamdulillah Mas Momon bawa 6 kilo, 10 kilo, 15 kilo ya, alhamdulillah bawa sedikit maupun banyak, alhamdulillah masih dapat untung ya. Walaupun bawa 6 kilo, ada hujan itu alhamdulillah omsetnya sampai 100, masih menerima 100 ribuan. Ini harga 5 ribuan ya. Harganya jual harus trep, harus rata, tidak ada yang dibeda-bedakan. Oke, harus trep. Ngecil 10.000 dapat 2.
jangan dapat 3. Ini kalau dapat 3 bisa kita bisa rugi. Harus jualannya harus trep. Harus sama. Oke. Ya, seperti ini ya caranya ya. Terima kasih sudah nonton video hari ini. Semoga video hari ini bermanfaat untuk penonton setia Mas Momon Vlog Max semuanya ya. Jangan lupa jika video hari ini bermanfaat, silahkan dibantu subscribe dan di like dan di share ke sosial media teman-teman. Buat teman-teman yang mau usaha, bingung mau cari usaha apa, sebelum bulan puasa silahkan buka cabang-cabang jualan ayam fried chicken. Lah kalau bisa, kalau modalnya banyak, jangan sekali buka satu gerobak, sekali buka 50 gerobak atau 5 gerobak, biar semuanya lancar nanti. Oke, jadi kalau mau buka minimal jangan satu gerobak, langsung 10 gerobak, insya Allah rame-rame. Kalau belum ada di daerah sampean, kalau di daerah sampean semuanya sudah ada penjual ayam fried chicken, ya ampun Pak Toyo, mau buka ya inggring-inggringan, soalnya saingannya semakin banyak ya. Buat wilayah yang belum ada penjual ayam fried chicken, masih jarang, itu kesempatan ya, kesempatan Mas Momon juga bisa diundang ya, untuk mengajari sampean-sampean yang mau buka usaha fried chicken, bisa diundang. Kalau mau buka cabang silahkan undang saya siap meluncur ya. Berapa ongkosnya ya, hitungi pilih. Oke bosku ya. Oke, tak ajari sampai bisa. Oke. Nah, yang mau usaha, bos-bos yang mau usaha ayam fried chicken, silahkan komen di YouTube Mas Momon. Gak usah bingung cari usaha, gak usah ribet-ribet, jualan ayam fried chicken aja sangat mudah. Ya Allah, meh kebacok tangannya Mas Momon. Sangat mudah sekali, tinggal bacok ya ayam seperti ini, kasih bumbu, tinggal bawa ke tempat jualan, goreng, tinggal nunggu aja. Sangat tidak ribet jualan ayam fried chicken itu, sangat mudah sekali dan disukai oleh semua kalangan, ayam fresh chicken. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini ya bosku ya, semoga menghibur dan bermanfaat. Cukup sekian dari saya karena videonya sudah selesai dan ayamnya sudah selesai. Ini Mas Momon masih motong lagi, masih ada 50 ekor ayam lagi. Tapi kalau di video terus nanti penonton yang ngesak nih ya toh. Ini enek saya wungkas ekor ayam. Ya wis ngene. Semoga video hari ini bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe, like dan share video hari ini. Oke bosku ya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe. Nek perlu di-share ning kanca-kanca ibu-ibu arisan. Ibu-ibu kanca-kanca sing ibu-ibu pengen buka usaha ayam fried chicken, di-share yo, didudoi carane motong ayam iki piye to. Ben barine akeh. Iki lho ndelok nggone Mas Momon ngono lho, Bro ya. Oke, ya wis ngene. Cukup sekian dari saya. Ampun Pak Toyo.